thank you Hai hey guys, selamat datang kembali ke channel Vini Jeb. Hari ini mau review cemilan Glico pocky colorful limited edition. Tampilannya seperti ini. Tertulis Biskuit Stick, salut krim rasa lemon dengan taburan gula warna-warni. Rasa unik, penuh kejutan. Beratnya 36 gram. Kemasannya cerah ya. Dengan efek bola warna-warni. Atasnya Share Happiness Poki. Dibuat di Thailand. Dibawa lisensi Liko Jepang. Sampingnya komposisi samping sebelahnya lagi untuk ngefollow Facebook dan Instagramnya Poki ID. Jadi sisi depan dan belakang sama hanya bedanya yang sisi depan tadi ada bepomnya sama diimport olehnya yang belakangnya hanya menjelaskan kalau poki itu merek resmi terregistrasi. Lalu kita tahu ini bagian belakang karena ada bukaannya di sini. Jadi bukaannya ini di dipencet seperti ini. Kemasan dalamnya warna kuning. Seperti yang dibilang, biskuit salut krim rasa lemon ya, kuning berarti lemon ya, guys. Kemasannya ini warna kuning, kemasan foilnya kuning, bola-bola kuning. Gak ada gambar lemonnya sih, hanya warna kuning. Ambil piring dulu. bisa dirobek atau digunting. Digunting aja ya guys biar lebih rapi. Isinya ada sekitar sekitar 15. Sekitar 15 guys. saya ambil satu wah menarik ya beneran limited edition ini sepertinya ya tampilannya nggak seperti biasanya terlihat sticknya yang warna-warni ada biru pink kuning stick pokinya stick poki original hanya salutan krimnya sama warna-warninya yang beda saya coba ya, Guys. Rasanya seperti apa nih? Rasanya kenapa seperti odol ya? Odol kodomo. Agak random sih, Guys, cuman kayak ada rasa Creamy-creamy vanila. Ada wangi khas seperti odol. Odol kodomo. Lemonnya nggak kerasa. Sebentar. Lemonnya kerasa sangat sedikit sekali. Cuman habis digigit itu, jujur kerasa seperti ada odol. Odol ya ngerasa tanpa rasa mint gitu loh. Tapi efek rasanya itu seperti pasta gigi gitu. Agak aneh sih. Menurut saya mereka ingin membuat sesuatu yang unik ya. Pastinya seru, tapi kalau di lidah saya ini lebih tidak seperti makanan ya. Pas saya makan, pemikiran saya itu langsung membawa kenangan odol kodomo. Untuk viewers yang sudah mencicipi cemilan Poki Colorful ini, bisa tulis di kolom komentar. Menurut kalian, ini rasa lemonnya udah kerasa belum, atau menurut kalian masih ada yang bisa diperbaiki dari segi rasa untuk pocky colorful ini? Walaupun limited edition, ya, mungkin edisi berikutnya mereka bakal bikin yang lebih menarik lagi. Mungkin ya, produk yang unik, tetapi untuk saya, saya kurang suka sih, guys. Jujur. Untuk review hari ini, sekian dahulu. Terima kasih atas waktunya. Telah melihat review cemilan ini, jika kalian suka, bisa pencet tombol jempol untuk like. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, bisa di-share video vlog ini ke teman-teman kalian. Tetap terus subscribe ya guys di channel ini. Sampai ketemu di channel yang sama di lain waktu. 拜拜。Bye bye.